والمرسلين وعلى آله وصحبه acara majlis yang amat berhormat, mesti besar, yang muda, yang tampan, daripada sungai tua, walaupun nama dia sungai tua, dia memang yang muda, mesti besar kita yang muda. Yang berhormat saudara Azmizam, yang adun-adun lain, bekas adun Exco, Ganapati, yang lain tu yang Gunaras, mana lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada malam ini ada sukanya, ada dukanya. Saya merasa duka bila melihat, mengingatkan sahabat kita yang lama, yang dulunya memenangi pilihan raya kecil, tetapi cepat sangat meninggalkan kita. Meninggalkan kita apabila kita dah dapatkan satu pertukaran kuasa, bukan sahaja di peringkat Selangor, juga di peringkat kawan. Apabila kawan kita, teman kita, sama-sama berjuang, nak teruskan perjuangan, Allah lebih sayang kepada beliau. Jadi pada kali ini, raya ini, kita terpaksa menjalankan tugas kita. Walaupun sedih dan sayu, saya teringat lagi apabila kita meninggalkan masa, dia paksa meninggalkan Allahyarham Wabi Suhani. Sedih sekali sebab dia lah sahabat, dia lah sama-sama dulu memulakan dan pengasas keadilan mula sekali apabila kita bertapak di Selangor ini. Namun inilah realiti hidup, dan kita terpaksa teruskan hidup kita, teruskan perjuangan kita, dan kali ini adalah penting untuk kita mengekalkan kemenangan kita di Sungai Kandis ini. Boleh tak? Inilah penting, kerana bukan saja Selangor kita kekalkan dan kita kuatkan dan kita maintain kekuatan kita di Selangor, namun ini memberikan kita juga kekuatan di peringkat persekutuan. Selangor menjadi model persekutuan kuatkan ini dan itu dan ini. Kita fikirkan bagaimana Selangor telah memajukan peluang avenue kemajuan. Bagaimana Selangor telah memajukan supaya kita dapat memberikan satu contoh baik untuk sekarang ini di persekutuan. Saya berjumpa dengan bersama-sama dengan dalam kabinet. Oh, sekarang kabinet. Dulu saya tak adalah, saya adun biasa je. Tapi sekarang dalam kabinet, saya duduk tepi Perdana Menteri. Dan kita bincangkan apa yang kita lakukan untuk meningkatkan, memetas rasuah, membawa perubahan dari sebaru di Malaysia ini. Saya selalu Selangor dan Selangor, jangan lupa pulau Penang kan? Selangor Penang, Selangor Penang. Ini menunjukkan bahawa kita keadilan berjaya. Dan kali ini pertama kali keadilan bertani dengan daci dengan keris bersilang. Ini bahawa boleh kita mengatasi parti yang itu telah memilih begitu berobrok, kita membawa perubahan. Ini kalinya di Sungai Kandis mencorak langkah sejarah. Dan saya tukar dulunya dah panggil apa? Seri Muda. Sekarang ini Sungai Kandis. Dan apabila kita pilihkan, ramai yang layak, ramai mereka layak, ramai juga rasakan maka gubuh saya akan menang. Namun saya tahu banyak ramai, tapi
seorang saja yang dapat kita letak sebagai calon keadilan di pilihan raya kecil Sungai Kandis. Jadi masa yang saya nak tunggu kita dalam malam Jumaat kita adun di Sungai Kandis, insya-Allah. Dan saya mohon semua kita bekerja keras, tidak kiralah dipilih atau tidak dipilih, namun kita bekerja untuk keadilan, untuk Pakatan Harapan, untuk harapan Malaysia dan juga Selangor diperkukuhkan untuk kebaikan bersama, masa depan kita bersama. Saya tak ada drum ke? Lagi lah apa? Miskin. Gimik. Siapa ya? Suspend. Bukan Yahya Sari. Bukan Amiruddin, dia dalam tim besar. Bukan Azmi Zam. Jadi saya dengan dengan doa agar kita teruskan perjuangan ini, siapapun yang menjadi calon. Kepada Ustaz untuk menjadi calon menjadi wakil kita dalam pilihan raya kecil yang akan datang ini. Moga Allah memberikan segala kebaikan, saya teruskan dan kemenangan insya-Allah. Jentera pilihan raya untuk pilihan raya kecil Sungai Kandis ini. Seterusnya majlis dengan sehormatnya mempersilakan dan juga menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Azizah Ismail di Malam Raya Menteri Malaysia untuk menyerahkan panji-panji kebesaran Parti Keadilan Rakyat kepada Jentera Pilihan Raya. Thank you.